Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran keempat tentang menghias sketsa dengan biji-bijian. Di pembelajaran kemarin, kita sudah belajar untuk menggambar sketsa. Nah, sekarang saya akan membacakan ini dulu karena di pembelajaran ketiga kemarin, Udin dan warga masyarakat di sekitar rumah Udin sedang bergotong royong. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Tentu bisa dong, kan kita sudah belajar untuk menggambar sketsa. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kamu sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian, ya. Tapi belum sampai di tahap menempelkan biji-bijian. Nah, kita lanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya. Yuk, saksikan video berikut ini. Nah, kita siapkan gambar burung hantu dan juga lem yang perlu kita gunakan untuk menempel biji-bijian tadi. Pertama, kita tempelkan paruh burung hantu menggunakan lem tadi. Kita gunakan kuas supaya tangan kita nggak kotor. Nah, kita lem sesuai kebutuhan. Setelah itu, kita mulai mengelem bagian-bagian yang akan kita tempeli. Nah, ini kita tempeli jagung di bagian dadanya burung hantu. Mungkin jangan lupa menaruhnya dengan rapi ya, agar hasilnya juga bagus. Setelah itu bagian kaki akan kita kasih dengan biji lada. Wow, keren ya. Sekarang kacang hijau akan kita taruh di bagian kayu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menempel bagian sayap dengan kuaci. Kita tempel dengan lem secukupnya dan sesuai dengan pola gambar yang ada di sini. Setelah itu di bagian wajah kita tempelkan beras berwarna putih dengan pinset. Lalu kita berikan biji-bijian yang ukurannya agak kecil dengan pinset juga di bagian mata. Kita sisakan bagian tengah untuk kita beri jinten berwarna hitam ini. Ya, bagus banget ya, kayak mata burung hantu beneran. Oke, seperti ini. Bagus kan hasilnya? Nah, selanjutnya kita akan belajar hitung-hitungan soal cerita. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Soal ini menunjukkan apa? Kalau menunjukkan yang ditanyakan adalah jumlah, jadi ini ya, jumlah. Jadi kita menghitung jumlahnya, artinya ditambah ya. Oke. Kita lanjut. Tulis kalimat matematikanya dulu ya. Kalau sudah ditulis kalimat matematikanya seperti ini, 115 kue lemper ya ditambah 85 kue lapis dan 75 kue donat. Berarti ditambahkan semua ya ini ya. Nah, bagaimana cara menjumlahkan ketiga angka ini, ketiga bilangan ini? Mula-mula kita akan menghitung yang bagian depan dulu ya. 115 ditambah 85. Bagaimana menghitungnya? Coba kita hitung dengan cara susun. 115 ditambah 85 sama dengan, kita hitung dari belakang dulu, 5 tambah 5 sama dengan 10 ya, karena 10 itu adalah terdiri dari angka 1 dan 0. 0 nya ditaruh di bawah sini, 1 nya disimpan di atas. Kemudian 1 tambah 1 tambah 8, 8, 9, 10. Berarti 10 juga yang ditulis 0 nya, yang 1 disimpan juga di samping sini.
jumlahnya berapa? 200. Betul ya, 5 tambah 5, 10. 1, 2, 2 tambah 8, 10. 1 tambah 1, 2, 200. Sudah selesai, Us? Belum selesai. Karena ada lagi bilangan yang belum dijumlahkan. Selanjutnya, karena hasilnya ini adalah 200, jadi kita tambahkan 200 ditambahkan 75. Kita tulis 200 di sini, kemudian kita tambahkan angka atau bilangan 75. Kita tambahkan, tinggal ditambahkan aja 200 tambah 75. Langsung 275. Mudah kan? Jadi jumlah kuis seluruhnya adalah 275. Kuncinya adalah kalian harus memahami dulu ya. Memahami ini soalnya disuruh ngapain ya, diminta untuk ngapain ya. Kalau diminta untuk mencari jumlah berarti kita tinggal menjumlahkan seperti itu. Selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh soal yang ada pengurangannya ya. Jadi dicampur penjumlahan dan juga pengurangan. Ini dia. Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148 butir. Berapa sisa biji-bijian sekarang? Seperti tadi, kita harus memahami dulu. Disuruh ngapain ya soal ini? Kita perhatikan pertanyaannya. Yang diminta adalah sisa. Jadi, kalau sisa artinya nanti ada operasi hitung pengurangan. Nah, sekarang kita lihat dulu. Karena awalnya Udin punya 180 butir biji, kemudian Mutiara memberi. Nah, kalau diberi berarti kan bertambah, artinya dijumlahkan. Tidak berhenti sampai di situ. Terus biji-bijiannya digunakan untuk membuat hiasan, berarti dikurangi. Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Jadi 180 ya ditambah 125 dikurangi 148. Kita hitung dulu dari yang depan dulu ya. 180 ditambah 125. Hitung seperti tadi, kita hitung susun 180 ditambah 125. Oke, 0 tambah 5, 5, 8 tambah 2, 10. Seperti biasanya 0 ditulis, yang 1 disimpan di atas ini. 0 tambah 5, oke hasilnya adalah 305. Mudah ya? Sudah selesai Us? Belum selesai, tunggu kita punya lagi satu angka yang belum kita hitung ini, 148, berarti 305 dikurangi 148. Kita hitung lagi dengan cara susun, 305 dikurangi 148. Tercoret, kenapa kok dicoret? Karena, bentar, 5 dikurangi 8 nggak bisa. Kalau tidak bisa, berarti kita harus pinjam tetangganya, pinjam puluhannya. Pinjam satu puluhan, coret. Kemudian coret juga karena dia dipinjam sisa 9, ini sisa ini tinggal 15 ya. Karena sudah pinjam jadi tinggal 15, kemudian ini sudah dipinjam tinggal 9. Jadilah, oh iya sebentar sebentar. Ini 3 kan dicoret sudah dipinjam ini 1, jadi tinggal 2. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 15 dikurangi 8, 7. 9 dikurangi 4, 5. 2 dikurangi 1, 1. Ya, ini sudah selesai, sudah final. 157 hasil akhirnya. Jadi, sisa kue seluruhnya adalah 157. Gimana anak-anak? Mudah kan berhitung? Yang penting kalian bisa memahami soalnya terlebih dahulu. Tidak usah terburu-buru dan harus teliti tentunya. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Ini sudah menyimak video Ustazah dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak. Semoga Allah memudahkan kalian dalam belajar. Don't forget to obey your parents, don't forget to study hard, don't forget to obey to research Holy Quran and be careful.
Demikian dari Ustazah Kiki, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.